Di hari ulang tahunnya kali ini, Titi merasa bersyukur rasanya ia tak pernah menduga akan mendapatkan kejutan dari sang suami. Diakui Titi, Tian Sapan akrab Christian Sugiono ini memang sering memberikan surprise saat ia berulang tahun semasa masih berpacaran. Lantas apa harapan Titi di hari ulang tahunnya kali ini? Dia tuh sosoknya kayaknya kebanyakan positifnya semua kali ya. Memang orang yang romantis, perhatian, terus ya perhatiannya dia mungkin caranya agak berbeda dengan yang biasanya gitu orang-orang gitu. Dia kadang-kadang bikin aku jadi mandiri, apa-apa aku urus sendiri segala macam, tapi dia juga suka kasih masukan, suka kasih arahan gitu supaya aku bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, dalam artian lebih disiplin, lebih mandiri gitu. Jadi banyak kasih influence yang positif lah dalam kehidupan aku. Harapannya mudah-mudahan bisa terus seperti ini, karena seperti ini aja udah membahagiakan banget gitu ya, udah istilah kata udah sesuai ideal yang aku pengen gitu ya. Mudah-mudahan bisa ke-maintain dengan baik bisnisnya juga, terus syutingnya sama keluarga sehat terus gitu.